Bersama saya Yang Berhormat Pajaras, Yang Berhormat Tuan Haji Khairuddin Osman. YB, semalam dalam Dewan hangat kita berbahas tentang DIEG, Darul Ehsan Investment Group, ya, yang mana YB mengambil bahagian. Mungkin ini dapat diperpanjangkan. Silakan YB. Kita mengambil bahagian dalam perbahasan semalam. Dalam angle kita adalah untuk supaya Darul Ehsan ini bermula dengan betul dan tidak terperangkap sebagaimana FGV ataupun 1MDB. Dengan sebab itulah kita mengambil contoh, kita mengambil contoh-contoh FGV. Kita menyebut bahawa biar jangan syarikat kerajaan ini bermula dengan persepsi yang tak betul, kerana ending dia sangat susah. Jadi dalam perbahasan itu kita membuat beberapa teguran. Bukan bermakna kita tidak bersetuju, tapi kita mahu ia dibuat sedikit pindaan supaya ada ketelusan, ada kita tahu perkembangan, wakil rakyat tahu proses dia. Kerana apa? Kerana DIEG ini adalah akan menjadi sebuah syarikat yang terbesar yang memegang semua aset-aset anak syarikat kerajaan negeri yang menjadi pelopor ataupun siapa yang buat projek mesti pergi kepada DIEG. Jadi argument kita, kalau dia diletak sebagai akta syarikat, di bawah akta syarikat, bermakna ia boleh disaman dan boleh menyaman. Kalau isu saman menyaman ini timbul, bermakna ada juga isu boleh dibankrupkan atau dilikuidasi atau tidak dilikuidasi. Saya lontar soalan semalam dalam Dewan. Kalau sebuah syarikat yang memegang aset berbilion-bilion ringgit milik anak syarikat kerajaan negeri dilikuidasikan, bagaimana posisi kita pada waktu itu? Ini perkara yang kita minta MB ambil kira perkara itu. Bukan kita menentang supaya dia bermula betul, sebab ia melibatkan dana duit rakyat. Disebutkan YB, perkara ini masih dalam stage-stage, masih dalam belum ditubuhkan lagi, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam akhbar-akhbar baru-baru ni, ada dipromosikan ataupun ditenderkan ataupun mengatakan bahawa projek-projek di bawah DIEG ni, maknanya usaha sama ataupun satu plan yang mana telah dimasukkan dalam surat khabar akhbar yang mana bergerak untuk DIEG ni. Macam mana tu, Fabi? Yalah, saya tak tahu wujud ke tidak, tapi sama ada ia dah diwujud atau dah didaftarkan. Mungkin sudah didaftarkan tapi belum beroperasi mungkin. Yalah, teguran kita buat ini adalah kerana sebelum operasi. Kalau dah jadi macam 1MDB ataupun FGV, kita dah tak boleh kontrol dah syarikat tu, dah tak guna teguran daripada kita. Kan? Kita tidak menentang, cuma kita minta diperbaiki dari segi entiti dia, dari segi kehadiran lembaga pengarah dia, dari segi wujudnya independent director supaya boleh check and balance. Okay, kita pergi dulu dekat YB Aslin. YB Aslin, isu YB pagi ni? Alhamdulillah, hari ni saya menanyakan satu soalan yang berkaitan dengan jumlah reserve negeri Selangor yang dikatakan dah meningkat sehingga 3.7 bilion ketika ini. Jadi saya bertanya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar tentang penggunaan duit ini. Jadi dalam jawapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dan beliau bersetuju untuk menggunakan sebahagian daripada reserve kerajaan Selangor ini untuk dimanfaatkan terutama dalam aspek pembaik pulih balai-balai raya di kampung-kampung ataupun di desa, dan juga kemungkinan besar sebahagian kampung-kampung itu mungkin dia akan dapat menerima pembangunan projek pembangunan dewan orang ramai di kampung-kampung mereka sendiri, insyaAllah. Wahid Pajaras, ada isu banjir, sampah, jalan? Isu banjir, isu sampah ni dah jadi isu nasional. Isu yang tak selesai-selesai. Kita minta, ialah Menteri Besar dia memberi jawapan dia. Kita memberi keyakinan dan kepercayaan kepada Datuk Menteri Besar untuk selesaikan masalah rakyat ini. Perkara yang menjadi sebahagian daripada hidup, dan saya lihat ada ruang yang boleh diperbaiki. Saya lihat kerajaan mesti menggunakan dana yang ada untuk memastikan urusan sampah ini tersusunlah di mana sekarang ini.
Di kampung, isu sampah di kampung-kampung? Di desa atau kampung-kampung ni, isu yang utamanya adalah sebagai tempat, jadi tempat longgokkan sampah oleh kontraktor-kontraktor ataupun peniaga-peniaga yang berada di pinggir-pinggir bandar. Jadi inilah isu besar sekarang ni. Jadi pendekatan yang saya ambil, minta supaya JKK ataupun ketua kampung yang berkaitan membuat laporan ataupun membuat proses pencegahan terhadap aktiviti-aktiviti pembuangan sampah secara haram ni yang terkawal. Jadi dalam masa sama, insyaAllah saya juga memberi sokongan dan dukungan supaya juga bersama-sama memantau dan membuat menerima mengambil tindakan terhadap aduan-aduan yang dijalankan dengan ambil pendekatan kalau perlu kita bantu untuk kita hapuskan ataupun lupuskan ataupun kita bakar ataupun kita pendam apa ni sampah-sampah tersebut, kita mengambil tindakan dan kita membantu mereka dengan mungkin kita akan korek lubang dan kita tanamlah sampah-sampah tersebut. Wabi, 2 minit mungkin. Wabi, rumuskan persidangan kali ini. Rumuskan semua. Persidangan kali ini sangat ringkas. Kita banyak berbahas tentang penyata-penyata yang melibatkan ketulusan daripada jawatankuasa-jawatankuasa yang dipilih, jawatankuasa khas yang terpilih lah. Jadi saya ingat melibatkan banyak teguran-teguran kerajaan dan saya lihat ada keterbukaan di daripada kerajaan negeri, Datuk Menteri Besar dan kerajaan negeri yang nampak terbuka menerima teguran kita, dan saya harap mudah-mudahan kita berada dalam landasan yang betul. YB, sebagai pengarah pilihan raya, YB, dalam sidang dewan ni YB tengok mungkin gaya-gaya DAP dan PKR macam mana tu YB? Saya melihat senario yang berlaku terutamanya lah di dalam dewan ni nak relatekan dengan suasana kemungkinan pilihan raya ke depan ini, sebagai biasalah sebagai ahli politik, itu tidak biasa. Tetapi untuk meyakinkan rakyat di bawah sana, yang lebih penting adalah gerak kerja kita di mata masyarakat ataupun rakyat di tempat masing-masing. Itu sebenarnya adalah poin besar ataupun aset besar kita bagi meyakinkan pengundi-pengundi yang bakal mengundi dalam pilihan raya ke-14 nanti. Jadi kesimpulan saya dapat ambil, bukan sahaja kita ni bijak atau petah bercakap, tetapi yang penting adalah tindakan kita itu menjurus kepada untuk membantu rakyat di peringkat bawah. Itu sahaja. Terima kasih. Sehingga bertemu lagi.